Semua bisa bekerja di sektor pariwisata, termasuk untuk teman-teman disabilitas. Oleh sebab itu, Mas Menteri gercep dalam menggelontorkan program khusus untuk mendukung teman-teman disabilitas. Karena menurutnya, aksi tersebut merupakan langkah nyata kita untuk menghadirkan kesetaraan peluang lapangan kerja. Bersama kita saling bergotong royong untuk memberikan semangat, bangkitkan lagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tanah air.